Yo, aduh, gue tuh sampai lupa ya karena saking kebanyakannya konten CODM buat di season kali ini yang gue sampai lupa ngebahas buat operator skill yang sebelumnya pernah gue pakai di test server. Cuma pas di test server waktu itu sih animasinya belum ada ya. Jadi si senjatanya itu ya kayak diem doang dan cuma lasernya aja yang keluar gitu. Beda sama yang sekarang udah ada animasi kayak semacam feedback dari senjatanya yang ngebuat senjatanya agak mental gitu. Gue tahu senjata ini punya banyak kelebihan, bisa ngelihat musuh di balik tembok dan juga pelurunya ini bisa nembus tembok dan juga pelurunya bisa nembus orang, jadi bisa dapetin collateral damage ya. Tapi sekali lagi operator skill ini bukanlah sebuah operator skill yang mudah dan juga chargingnya menurut gue lama ya dibandingkan dengan operator skill lainnya menurut gue chargingnya lama. Walaupun punya beberapa kelebihan ya buat si balista IM3 ini, tapi penggunaannya emang harus dilatih, harus bener-bener belajar. Karena pertama kali gua pakai dari tiga peluru paling banyak tuh gua ngekill cuma satu musuh ya dalam beberapa game, mungkin sekitar tiga game gua mainin, cuma bisa ngebunuh satu musuh dalam tiga peluru. Tapi setelah gua pakai beberapa kali, gua mulai suka sama operator skill ini yang sebenarnya gue sebelumnya ngeliat ini open skill tuh sama sekali nggak berguna gitu kurangnya cuma satu sih base EM3 ini kurangnya adalah dia tidak berguna tapi setelah gue pakai ternyata lama-lama enak dan bahkan punya advantage sendiri, lu bisa ngebunuh musuh sebelum musuhnya itu nge-spot lu jadi kalau musuhnya pakai purifier pakai anhilator lu bisa bunuh dia sebelum dia ngebunuh lu dan ketika gue masuk ke game kedua, ketiga dan eh ketiga, keempat dan kelima dan seterusnya, gue paling nggak udah bisa bunuh dua musuh pakai balista IM3 ini. Dan musuhnya juga bukan musuh yang diem aja di pojokan, musuhnya juga tetap gerak sedikit demi sedikit. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah sudah suka dengan balista IM3 ini atau kalian masih suka dengan operator skill yang lama? Menurut gue balista IM3 ini perlu kalian coba karena akan berguna banget buat bermain terutama di mode hard point Iyi, ya kan apalagi buat ngeritek kan. itu enak banget tapi ya ini adalah senjata yang membutuhkan skill tinggi